deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku si channel ya. Jadi hari ini aku bakal ngebuat studio minimalis yang low budget banget, yang lucu, yang bisa buat OOTD ataupun photoshoot. Ini yang baru datang di channel aku, kenalin aku Siska Amelia. Kalian bisa bantu subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar aku semangat untuk dibuat video-video selanjutnya. Jadi kita langsung aja guys untuk di room decor studio mini aku. Thank you.
hasil room decor studio minimalis aku. Ini udah kelar dengan apa adanya banget, sederhana banget dengan low budget. Jadi harganya murah-murah banget. Untuk di toko sama linknya udah aku sediain di description box untuk yang di video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek video aku di sebelumnya, di part satunya, untuk di produk-produk peralatan yang udah aku beli. Tapi sebelumnya ada juga sih yang beberapa yang gak aku beli, kayak ini aku punya sendiri. Ini sebenarnya itu sendok kayak gini, cuman bisa buat aku manfaatin gitu buat hiasan, jadi aku taruh sini aja. Jadi semoga bermanfaat banget. Dan oh iya guys, jadi kemarin aku dapat ini kiriman masker premium mask, ini dari Mavindo Jakarta gitu. Jadi ini untuk di packagingnya kayak gini, bagus banget, ada tulisannya premium mask. Dan untuk di dalamnya bentukannya tuh kayak gini. Itu kan bagus banget, bener-bener keren banget sih menurut aku. Dari packagingnya aja bener-bener dilihat banget, worth it banget. Dan masker sekarang udah ada packaging kayak gini yang lucu banget. Untuk di overallnya oke kayak gini. Jadi ini aku bakal buka dari packagingnya. Packagingnya tuh kayak gini dan dalamnya tuh kayak gini. Ini ada tulisan premium mask lagi. Nah ini tuh kayak gini. Sumpah ini worth it banget sih bagi aku, ada tulisannya kayak gini. Ini bagi aku maskernya enak banget sih kayaknya. Kita bakal cobain untuk dari maskernya, cara makainya. Jadi ini tuh ada tali buat kayak ngebesarin atau ngekecilin gitu. Ini benar-benar bisa dipakai buat hijab ataupun enggak. Jadi kayak gini. Aku kecilin dan gedein dulu kayak gini. Sesudah itu kita tinggal langsung pakai aja kayak gini. Kayak gini deh cara makainya. Oh my god, ini beneran worth it banget sih bagi aku. Enak banget dipakai. Untuk di sini harganya kalau misalkan pakai kardus premium mask kayak gini, ini harganya Rp40.000, tapi kalau misalkan maskernya aja ini di Rp30.000. Tapi kan enggak perlu khawatir guys, untuk di semua untuk keuntungannya ini diperoleh akan digunakan untuk kegiatan edukasi dan literasi digital Mavindo. Jadi untuk di linknya udah aku sertai di description, kalian kalau misalkan berminat atau misalkan suka kayak gini makanya ini enak banget sih bagi aku, kan bisa cek Instagramnya udah aku cantumin di description box, kan bisa chat aja follow Instagramnya langsung. Ini bagi aku enak banget sih guys, sumpah. Dan ini tuh tebel banget, benar-benar awet dipakai, dan packagingnya yang benar-benar aku suka banget. Packagingnya tuh bagus banget dan dikasih untuk di dalamnya kayak gini lagi, bagi aku oke banget ya, dan harganya juga terjangkau banget, oke banget. Terima kasih banget guys yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter aku. Yang belum subscribe, boleh dibantu di subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalian bisa komen di bawah, kritik dan saran. Dan misalkan kalian punya saran, aku bakal ngehaulin apa, kalian bisa komen di bawah. Gak bosan sama Shopee Hall aku ya guys. Thanks for watching, bye-bye.